Selamat malam teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman akan melakukan bermain sebuah game yang direquest oleh salah satu viewer di Instagram yang bernama Fadil ya. Fadil. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay dan game yang akan kita mainkan di malam hari ini, malam Minggu bertajuk Welcome to Kulon. Dan kata Fadil, game horor ini bisa merubah hidup kita, bisa merubah hidup seseorang, teman-teman. So welcome sekali lagi, dan gue udah pakai headset biar experience-nya lebih nyata. Karena katanya game ini bisa serem banget dan merubah hidup kita, teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, kita absen dulu guys. Absen, ada Ilham, ada Diki, ada Kucing, ada Salto, ada Kontolodan, ada Bocil kok pakai headset bang. Ada AA, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Bocil Caper, ada Bocil Absen, ada Fadil, ada Ica, ada Oki, Haldi, Sini, Andika, Haikal, Syarifah, Yusi, Faril, Jon Snow, Wayudi, Winda, Bocil, Apel, Jeruk, Tomat, Alpukat, Semangka. Langsung aja guys, kita mulai. Gue udah bisa melihat sebuah bayangan yang mengerikan dari lorong pintu ini, teman-teman. Oh my god, what is that bro? Dan apa itu kolon? Langsung aja kita ungkap. Oke, gue akan memilih bermain menggunakan keyboard, teman-teman ya. Oke guys, banyak banget yang request game ini, teman-teman ya. Thank you Fadil yang udah ngingetin buat main di hari Sabtu Minggu. Kulon Wallet City, tahun 1999. Ini kayak wilayah kumuh guys ya. Di dalam kota yang langitnya berkabut di Cina ada kota namanya, aduh belum selesai baca bro. Pakai headpot apa bang? Yamaha Mito guys. Oh ini guys, rumah apa namanya? However, untuk seorang murid muda, oh, pengen cari rumah yang murah. Ini rumah susun di China. Oh, horror China kah? Ih, grafiknya bagus ya. Ya, Yamaha Mito, headset gue Yamaha Mito, guys. Nanti serem banget cuy main pakai headset, guys. Anak kecil jangan nonton sama jangan pakai headset ya. Apa yang menunggu kita di dalam tembok? Horror game udah pas kah, guys? Mau gedein lagi, yakin, berani. Aja ini udah gede banget cuy, kalian budak apa gimana guys? Ini udah gede banget guys. Oke, gue gedein lagi ya. Wah ini gede banget sih, ini gede banget guys, sumpah guys. Gue bikin 10 dB nih. Kamera shake, apa itu kamera shake? Wah. Oh, headbob guys. Guys, mau pakai kamera shake atau enggak guys? Kayaknya pakai lebih real deh, lebih GG gaming deh. Ya pakai aja ya, ini jadi lurus nih. Nah ini jadi agak kayak real tuh, kayak manusia sungguhan. Pakai aja ya, nggak bikin pusing-pusing banget kok. Oke, pada bilang pakai. Oke, okay, let's do it. Pusing ya? Enggak sih, iya sih agak pusing sih, tapi nggak apa-apa lah, kita main aja guys ya. Oh ini guys, rumah susun di Cina cuy. Pakai tuh banyak yang bilang pakai kok. Wah, agak pusing sih emang ya. Ini nggak ada senter nih, gelap amat. Oh bisa lari, tekan sip. Anjir, suaranya gede banget cuy. Guys, ada yang tinggal di Cina nggak? Gila, real banget kalau pakai headset ya, pengalamannya. Ada lagu. Aku ada RK, ada Fokker. Oke, okay, it's locked, man. Terkunci. Ada lagu dari kuping kanan gua. Gua telat? Enggak. Halo, bang. Halo, nggak telat kok. Baru mulai, guys. Wah, ini serem sih, sumpah. Aku menyewa kamar di apartemen ini di lantai 4. Aduh, bocil suara game kecilan. Emang suara gamenya kekecilan, guys? Ini udah plus 10 dB di OBS. Okay, can I go there? Bocil kecil menyerang, bang. Ini gede banget deh. Tambahin lagi guys. Tuh, itu gede banget guys. Kalian gedein speaker kalian, teman-teman. Tuh, udah gue tambahin lagi tuh 12 dB ya. Bener ya, kalian yang minta ya. Oke, lantai 4, teman-teman. Ada lantai 4, guys.
RRQ menang, yoi. Ih, ada doggy, gemoy. Too bad about the dog, he must be hungry. Kasian, lapar, gak ada makanan. Ini udah lantai 4 belum ya? Baunya busuk. Bang, di game apa? Gak tahu guys, aku juga baru main guys. Gak ada center apa? Terkunci, terkunci. Oke, ini masih lantai 3, ini masih lantai 3 guys. Ya, we go up ya, we go up ya. Wah, ini ada blokade nih teman-teman. Kamar gue yang mana? Ada ini kah? Wah, ini kamar kita guys. I think this is kamar kita cuy. Eh, pusing gak? Gak pusing kan? Bukan Cina tapi Hong Kong. Ah! Orang tadi jelas-jelas tulisannya Cina kok Hong Kong sih? Eh, apaan tuh? Kira cewek nangis? Wah, orang-orang Cina bisa bahasa Inggrisnya jago-jago ya. Kafu, I put the key in the store. It's outside by the entrance. Oke, kuncinya di luar, brother. Guys, kuncinya di luar selama ini, guys ya. Aduh. Kocak. Kuncinya di luar di entrance, key in the store. Kocak banget. Oke lah, kita keluar lah ya. Terus turun lagi gitu. Headsetnya surround sound. Iya ya, Mami. Ada yang nangis. Di luar di mana? Di sini. Grafiknya bagus banget ya. Di luar gue turun ke bawah lagi gitu. Ah! Oh, sorry, maaf, lebay. Turun lagi, guys. Di bawah toko. Oh my god, turun lagi, cuy. Udahlah. Di luar di seto. Lah, anjingnya berdiri. Good dog. Lapar ya, ntar ya aku ambil makanan ya. Sabar ya, aku turun nih. This place is filthy. Tempat ini kotor. Oh iya, benar guys, ini guys. Ini apa? Oh. Looks like small back room. Oke, ruang belakang di belakang. Ruang kecil di belakang. Oke, keluar guys. Ini ya, sini kan kalau enggak salah. Eh, bukan ya, satu lagi ya. Sini ya keluarnya. Oke. Jangan teriak, udah malam. Iya. Toko. Toko ya? Oh ini kah? Oh ini nih. Nih store. Kuncinya pasti di sekitar sini. Takut ya, mulai takut ya. Kalian jangan pakai headset nonton ya. Teki? Kebuka sendiri cuy, that's so creepy. Yes, ini pasti kuncinya guys. Let's go, kita udahlah. Kita. Suaranya gak enak banget guys. Kalian pakai headset sumpah kayak real banget men. Kayak ada yang ngintai kalian di kuping kalian. Kayak ada suara desahan enak-enak suara ini cuy. Radionya mati sumpah. Wah, udah mah gak enak perasaan gue men. Sumpah, perasaan gue udah mulai gak enak guys. Oke. Please, jangan ada yang sesuatu terjadi sama anjingnya. Anjingnya tadi duduk, sekarang berdiri. Sekarang anjingnya ngapain lagi nih, freestyle? Udah lari aja lah. What the... Pipa Dajjal! Anjir, pakai headset beda banget cuy. Pengalaman mainnya kaget banget. Nah, doginya mana guys? Ada yang ngetok-ngetok, ada yang blinking. Apa namanya? Ini cuy, apa? Oh, anjingnya masih... Oh.
Lah, gue ngasih makan anjingnya cuy. Oh, oh tadi gue ngambil makanan anjing guys. Oh, good ending gak kalau gue ngasih makan anjing lah? Eh, perasaan tadi gak kayak gini dah. Lah, lah, oh, gue gak bisa ke kamar gue cuy. Alamak. Lo muter lewat pintu. Nah ini kan pintu. Aduh. Aduh gini amat pakai headset ya. Aduh sumpah pengen game yang menyenangkan. Abis ini Toram online aja game menyenangkan yuk. Jangan teriak bang jam 12. Iya iya oke oke. Oh muter lewat tangga emergency cok. Yes emergency nih emergency. Nah di sini gak bisa nih. Nah ini ketutup berarti yang di sini nih. Tangganya keblokade cuy. Tuh kan bener. Oke tenang. Tenang 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 santai 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 aja guys santai aja guys. Oke kamar gua itu di pojok. Eh kok nge-lag sih? Ya kamar gua di sini guys ya. Yes. Oke. Nah udah kita bawa-bawa aja lah ya. Kita bawa-bawa aja teman-teman. Eh buka buruan kocak. Lama amat dan di gerbang. Oh dorong guys. Wah kamar apaan coy ini. Kamar murah yang gak gini juga anjir. Lorong begini cuy. Oke ini storage. Storage. Guys guys bocil begini menyerang kan. Ini serem banget sih. Oke storage kita. Semua makanan perkakas kita ada di sini ya. Ini udah pasti dapur buat kita mandi. Cukup layak ya, karena cukup gede. Buset, toiletnya toilet jongkok tapi di atas gini guys. Orang Cina begini ya bikin toilet ya. Tinggi amat. Oke, handuk bersih ada. Laron, laron, laron. Landlady room, oh! Eh, gue boleh pause dulu gak? Oh, jadi dia itu tiap lantai ada komplek klasternya, guys. Ngerti nggak? Jadi rupanya di Cina itu, jadi ini kan rumah susun. Nah, di tiap lantai itu ada klaster, ada klaster. Nah, ini landlord, landlord. Ini tuan tanahnya untuk lantai ini. Di Indonesia ada model begini juga nggak sih, guys? Oh, gua kira satu-satu lo satu komplek ini milik gua. Rupanya kamar gua yang kecil ini, guys. Nah, itu adalah toilet umum untuk komplek klaster ini. Nah, ini landlord di sini. Nah, tapi nggak ada orang. Bang, jangan teriak-teriak. Oke, maaf, maaf. The door of the balcony. Oke, oke, kita ke kamar kita aja, teman-teman ya. Di Cina emang begitu, bang. Ada nggak sih yang tinggal Cina boleh share pengalaman nggak? Nah, kamar kita udah kecil gini aja, guys. Udah, gue kira gede tadi, men. Pintunya longgar, anjay. Udahlah. Oke tidur lah, turu. Tidur guys. Suaranya kayak asli, soalnya pakai headset bang, iya. I can wait for a hot cup of tea. Aku gak sabar mau ngeteh. Ngetehnya di mana cuy? Ini kan ngeteh. Di mana ngeteh? Ambil dari sini kali teh ya? Turun, oh turun lagi. Yang bener, aduh gue ngeteh asu, males banget gue keluar-keluar lagi guys. Lah kok gak bisa keluar? Oh enggak guys, masih di sini guys. WC, gak mungkin ngeteh di WC ya? Ini kali ya? Oh ini guys, ada dapur guys, kagak lihat gue. Oh udah ada ngeteh sini cuy. Ih gila ya, real banget ya kompleknya. Nice, ngeteh dulu asu. Bagus, iya.
Oke, ngeteng. Alhamdulillah. Akhirnya bisa ngerasain teh anget juga, teman-teman ya. Teh herbal nih, guys. Bang, aku cindo, keren. Oke lah. Tidur dulu lah, udah ngeteh, udah. Wanita tua itu seperti menjadi gila. Aku bahkan tidak sanggup untuk keluar untuk waktu yang lama. What? Wanita tua? Eh, suaranya sumpah cu. Ah, bullshit. Aku mending ngecek pintu depan deh. Cilmik co, nih gara-gara kalian guys minta suara-suaranya digedein nih, gue kecilin ya, tuh gue kecilin tuh, dah gue kecilin tuh, gara jadi clipping guys, gara-gara bocil minus, bocil apa, bocil per suara kecilan, tuh masih pecah nggak, masih pecah nggak, mampus lo. Udah enggak, tapi suaranya jadi kecil dikit ya, suaranya jadi kecil dikit guys. Makanya kalian jangan bocil kekecilan. Eh, gimana nih gue cara keluar cuy? Alam, Mbak. Wah, gue takut banget men, sumpah. Eh, apa anda tuh? Wih, ada suara. Suara air. Tenang, Brando, tenang. Eh, kebuka pintu. Punten, Bu. Mau gedein lagi suaranya, guys. Aduh, bocil kekecilan nyerang lagi, guys. Ada kaki, guys. Sumpah, guys. What? Kunci buat pintu gembok depan kan udah pasti dong. Nenek gue sini aja nih. The key doesn't fit. Terus buat apa kuncinya coy? Kuncinya? Balkon. Oh iya guys. Ah! Ah! What the hell is that bro? Guys, nenek mukanya.
Gelap, gelap, gak bisa, gelap banget, guys. Tenang, kalian lihat guys. Aduh, bocil bangka kecil nih, gedein lagi nih, ntar ngeluh lagi, mic-nya rusak. Tuh, gue gedein lagi tuh ya. Gedein lagi nih. Ah, bocil kekecilan, bocil mic. Guys! Oh no, ini kepala badan orang yang tadi. Gede juga celana dalamnya. Tuh kan pecah lagi kan, ngeluh lagi. Bocil-bocil sumpah ngerusak experience bermain. Lagi tegang-tegang gini ngeluh-ngeluh. No, kecilin aja guys, bodo amat guys. Kita bocil-bocil kekecilan ngalah aja daripada mic-nya itu guys. Dah segini aja guys. Sumpah jumpscare tergila yang pernah gue lihat, man. Oh my god, kita di kamar kita lagi, guys. Ya Allah. Aduh, gelap banget, co. Kolon, sumpah nyesel banget gue rental di apartemen ini, co. Aduh, jangan jumpscare begitu lagi, dong. Aduh, Nek. Oh, bisa ke belakang, guys. Gue hampir meninggal. Udahan aja kali, guys, ya. Udah nanya gak sih? Ya Allah, kalau pakai headset jumpscare-nya kerasa banget, cuy. Sumpah pakai headset jangan sih, guys. Saran gue meninggal, bro. Lu pakai headset main game ini, cuy. Kolon. Lah, kok gue di sini lagi, cuy? Lah. Wait, what just happened, man? Duh. Oh, enggak, aku salah jalan, guys. Buta map. Oh. Hah? Cluster sebelah kah? Nice. Anjir, siapa yang meninggal tadi, guys? Sumpah, ada yang meninggal satu keluarga gak? Wah, sumpah tuh nenek. Sumpah neneknya itu, cuy. Mama. Hey! Wah, ini gelap banget. Gak kelihatan apa. Sumpah, gue gak bisa lihat apa-apa, guys. Can I get the lamp? Gue kemana nih? Masih kelap-kelip gini. Eh, ada yang kebuka. Oh. Pintu yang mana yang kebuka? Gue gak bisa lihat apa-apa. Sebentar guys, gelap banget guys. Cemen, coba aja main sendiri. Oh itu guys, yes. Yes, I see something tadi. Oke, sabar, tunggu terang ya. Ah, apa sih? Kok jadi gelap lagi? Tadi udah terang. Ah, ini kebuka, tadi gak kebuka loh. Alamak. Oke, gue baca surat dulu. Semua hal menjadi berbeda akhir-akhir ini di kota. Aku merasa aku dalam bahaya di sini, tapi aku harus menyelesaikan renovasi dan segera pindah. Hey! Yes! Anjir, bisa keluar lagi gak sih? Oh gak bisa guys, sudah pasti ke depan, udah terang guys. Oke, itu cuma baju digantung dong, gak mungkin tuh tiba-tiba bangun dong. Aman aja, cuma baju, setelan. Aduh, gue takut jumpscare kayak tadi lagi, sumpah guys, itu bisa kena mental gue. Aduh, kulkas. Aduh guys, gue gak berani pakai headset lagi nih main game horror. Terkunci. Shit, man. Shit, sumpah gue gak suka bunyi-bunyi game ini, guys. Ini depan.
Ini tadi ketutup loh. Kunci! Kunci buat pintu tadi apa sih? Gembok tadi kah? Guys, yakin mau lanjut guys? Berubah jadi orang! Sumpah ini game terserem yang pernah gue mainin di 2023 sih. Oke, kok banyak banget lorong-lorong ya di ini ya? Di rumah susun ini ya? Lah ini kan yang tadi kocak, kenapa gue kesini lagi? Apa ini? Center, yes! Yes! Nice ya! Nice! Ini baru enak nyari jalannya. Foto? Foto apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Nggak kelihatan. Ah, cari password. What the hell, man? Aduh, passwordnya apa ya? Passwordnya... sebentar, pasti ada sesuatu hubungannya dari yang ini, guys. Delon, Delon, Delon. Apa itu ya? Dev... D, cari di kulkas, serius. Oh yes, backwards, terbalik. Anjir, jam 12 malam, men. The Jokowi Doar. Backwards, terbalik, maksudnya terbalik gimana? Backwards artinya terbalik ya? Coba kita sini dulu dah, coba-coba katanya ada yang bilang di kulkas guys, udahan aja bang. Apa sih? Suara apaan itu woy? Astagfirullahaladzim ya Allah, tikus kah? Mana gak ada di kulkas? Tuh, cari password dulu men! Apa? Cek dari ruangan sebelah ya? Apa? Oke, oke, okay, I get it, I get it. Cari foto, cari foto. D-O-C huruf tau itu D-O-C, cari foto ya, cari foto ya teman-teman ya. Anjir, kayak ada yang ngikutin gue dari belakang, sumpah. Tenang, 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 Brando, tenang. We can do this, guys. We can do this, guys, ya. Yuk, kita lalu ini bersama. Oke, ada foto lagi. Ada foto lagi, teman. Nah, guys, tolong, guys. Tolong, jangan paksa pakai headset, co. Mental gua, co. Meme. Guys, udah, guys. Jangan game horror pakai headset lagi, guys. Tolong, guys. Ya Allah. Udah tamat dong game ini ya, anjim! Headset aja! DJ, anjing, anjing! Udah dong, jangan jamser kayak gitu! Kan sakit kuping diteriakin gitu! Sakit kuping gua, ya Tuhan! Udah dong! Gak bisa guys, gua gak enjoy cuy mainnya cuy! Gue gak enjoy guys pakai headset gini guys. DK. Ada yang tadi foto DK ya, DK aja ya, feeling gue sih DK membusuk ya. Membusuk, membusuk, membusuk. Ya, membusuk guys, ya Tuhan. Udahlah, langsung aja lah, bodo amat lah sama foto yang lain, gak peduli gue. Ya. Ah, buka woy, buruan, anjim.
Oke, okay, DK, let's do it, man. Let's do it, man. Let's do it. DK. Semoga benar ya. Semoga benar, teman-teman ya. Oke, okay, we do DK, guys. D. Oke, okay, semoga benar ya. Kita enggak usah nyari foto lagi, guys. Cepet tamat aja lah nih. Yes, yes. I think so. Yes! Come on! Oh, kerobar buat itu ya, gue tahu. Aduh, setiap puterin kamera enak banget gue main di game, sumpah. Tinggal suara jam. Anjir, gue nggak suka game horror kalau lagi diam-diam gini, guys. Sumpah, guys. Ide buruk sih pakai headset main game gini, cuy. Ah, gue gedein deh, biar kalian meninggal juga, guys. Sumpah, guys. Oke, nggak pecah kan suaranya? Anjir, sumpah kok gak ada lagunya sih ini, feeling gue, oh foto lagi sih. Feeling gue buruk nih kalau gak ada lagu gini, cok. Eh, kesini bukan sih, tadi kemana ya, ke bagian mana ya? Ini kan udah ya, salah, bukan yang tadi ada gitu-gituannya. Yang ada, gimana tadi ya, ya Tuhan? Eh, guys, di mana sih pintu yang tadi, cuy? Gak bisa kesini, gak bisa. Di mana yang ada kerobar? Kerobar buat apa ya? Enggak, bukan. Tadi di mana ya? Aduh, lupa, Bang. Kasih tahu aja, please. Di mana ya tadi ya? Di bagian belakang ya? Oh ini dia, ya Tuhan. Oke, okay, sini. Suara pintunya anjing banget, sumpah. Oh, alhamdulillah, guys, gak ada apa-apa, guys, rupanya, guys. Fuck is that, bro? Bro, itu apa sih tuh? Itu mata ya, ya Tuhan? Lu lari dari lorong lain kok, Inalista lo? Sumpah lo. Oh, bukan itu apa ya? Itu apa sih, cu? Di kegelapan itu, cu? Oh, bukan itu kayak stop kontak itu aman. Stop kontak, gua kira mata, gila. Anjir, insecure gue main game ini, trust issue, gila mana game? Hei! Kok ada suara aing maung ya? Wah, insecure gue lari di game ini, guys. Wah, feeling gue gak enak sih ini, cuy. Aman aja, tenang. Kita harus cepetin tamat. Cepet tamat aja, guys, buruan, guys. Yang penting tamat, udah kita gak ngutang game ya. Just tamatin already. Wait! What the hell, man? Kemana ini, cok? Woi, minus satu kuping, woi! Pusing, woi! That's it! Wait. Bisa selamat gak? There is no way out. No shit, that's not. Kode 5913. 5913. Ingat. 5913. Tuh kan begitu mulu nih game. Gua bisa gila, cok. Lih, guys, masih lama gak sih tamatnya? 5913, ingat.
5913, guys. Aduh, please tamat dong nih game. Ini tentang apa sih? Kulon. Aduh, ke bawah apa ke situ ya? Sini kali ya. Now I'm on the street that aku aduh, kok ada dua lorong? Sebentar dulu, guys. Gua bingung, guys. 5913 itu penting, guys. Wait, coba kita ke bawah ya. Coba kita ke bawah, guys. Kulon, sumpah Dani, siapa sih yang cetek-cetek tinggal di Kulon? I'm not going back there. Oh, itu jalan kita keluar, guys. Wah, gila, parah banget nih game, cuy. Sumpah, adik-adik, sumpah kalian yang nonton di minggu pagi meninggal semua sini satu keluarga. Ah, terang nih, enak nih. Aku demen nih terang-terang, guys. Enak nih terang nih. Kalau terang gini gua enggak insecure, guys. Tadi tuh gelap-gelap gitu gua enggak bisa, men. Udah enggak bisa lihat, susah lihat, jam sekira keras. Ini kan enak. Ya gelap-gelapan lagi, udah lorong-lorong begini lagi, udah feeling gue buruk sih. Ada telepon berdering teman-teman. 5913, iya. Wih. And here's the way out. Tapi aku butuh sesuatu untuk memotong rantainya. Jangan banyak lebay, bang. Buset, emang serem, kocak. Ini kemana nih? Itu kah? Kok jadi gelap sih? Nah, senter gue tiba-tiba nongol. Oh, enggak. Kok jadi kayak agak... kebuka itu? Kok beda ya tempatnya? Wah, tadi ini ketutup kayak apa perasaan gue ya? Iya, benar-benar tadi ketutup, guys. Alamak, gelap lagi ya Tuhan. Aduh, gak suka gue nih, guys. I don't like this, man. Oke, elevatornya tidak berfungsi. Generator rusak dan gasnya rusak. Ini bocil mic error lagi kah? Sekarang aku butuh lever dan gasoline. Nih, lever dan gasoline. Aduh, mic-nya nih kurangin, guys. Kalau bocil mic pecah mencerang, kurangin lagi suara aja, guys. Kurangin. Dia ada suara statis-statis gitu, guys, yang emang ngerusak alur cerita mic. Oke, kita cari aduh, ada tangan-tangan kematian lagi, cuy. Gua lihat tadi. Nggak bohong, gua sumpah lihat, guys. Sumpah mati gua lihat ada tangan-tangan kematian, guys. Wah, Mick Marcel kalau main ini meninggal, guys. Wah, udah pasti ke sini sih. Wah, ini jump scare fix. Fix meninggal bareng yuk meninggal. Siapa yang cita-citanya meninggal bareng Winda Basudara, guys, ada enggak? Nah, ini kan tempat yang tadi, Cok. Kemana sih? Ini kah? Bisa ke sini, cuy. Aduh, gelap, gua enggak bisa lihat apa. Ada yang kelewat gak sih? Kayaknya enggak deh, kayaknya gue udah cek semua kan di atas nih. Beda ya? Beda, guys. Ini kan... Oke, kita kan kesini, set. Buka-buka pintu, coba. Ada yang bisa, nggak bisa. Ini nggak bisa juga. Ini nggak bisa juga. Liftnya error. Karena lift error, disuruh cari ini. Tadi gasolin sama lever ya. Berarti keluar lagi dong. Keluar lagi ya berarti ya. Udah. Mungkin trigger event sampai ada yang kebuka, guys. Itu kan bener, udah gue bilang apa? Tadi gak kebuka nih. Wah, feeling gue gak enak nih, guys. Bang, kapan tepatnya? Ya, sabar, guys ya. Wah, ada ayunan. Wah, gue trust issue gue sama ayunan, sumpah. Wah, gila, kayak labirin ya. Gasolin ini kah? Apaan tuh? Ada yang buang sampah dari atap. Wah, crowbar. Can we use our crowbar here? Wah, udah hilang crowbar, ada nempel setan yang tadi, guys. Oke, berarti ke lorong sebelah ya. Aku telat, enggak, kesini, guys.
Jangan batuk, aku kaget. Eh, ini udah belum sih? Kayak mirip semua loh. Ntar dulu, ini gue di mana dah? Tutup. Mana ada surat, surat, surat. Buka kulkas gak bisa. Oke, biarkan aku menunjukkan sesuatu. Coba lihat batu di bawah ungkat-ungkit. Trigger event ya, mode trigger event ya guys. Batu di bawah ungkat-ungkit. Iya, ini gamenya rupanya walking simulator guys. Trigger-trigger event. Coba lihat batu, eh bukan batu, itu kecebong cuy. Di bawah ungkat-ungkit. Oke, let's do it. Batu di dalam ungkat-ungkit ini kan. Oh, hahaha. Sekarang coba pergi ke kulkas merah. Kulkas merah tadi dong. Dikerjain gue sama setan nih. Ada orang di atas gue emang iya? Kagak, scam, scam, scam. Oke, mau nakutin gue, scam, scam, scam. Lihat atas, emang ada orang guys, beneran guys. Sebut map itu kah gue? Guys, bener guys, oke, udah, kulkas merah, kulkas merah. Hei! Bener ada napas. Oke, oke, kalem, kalem. Kamu melihat kamu melihat, did you see that pine cloth on the yard, pine cloth on the yard. Kamu mau melihat apa yang ada di belakang pine cloth apa sih pine cloth? Aman aja. Pine cloth itu apa ya? Gua enggak tahu bahasa Inggrisnya lagi. Pine cloth. Oh, baju kali ya, baju di halaman depan. Oh, itu pink cloth. Sorry, pink guys. Aduh. Pink di halaman ya, di ini ya, di itu ya. Pine, oh, pink salah baca guys. Wah, bener cuy. Anjir, lagunya gak enak banget guys, sumpah guys. Ini, udah pasti ini sih, pine cloth ini cuy. Neng, cuma mau. Tuh anjingnya, wibu. Anjir, pencoli handal rupanya guys. Apa ada apa di sini? Apa ada apa di sini? Kamar. Kayak gak ada apa-apa, gak ada yang bisa diambil, gak bisa diinteraksi. Cari catatan. Coba. Ini kah buku ini kah? Girl power. Gak bisa ke depan. Oh, ini sini. Aduh, kok gak bisa di. Oh, itu bisa. Ah, sip. Harus diarahin banget. Ini adalah markas yang sangat indah, bukan? Aku sembunyi di sini dari semua horor yang dimulai dari keluargaku. And indeed in the walls. Dan juga di kota ini. It's good that there is not a single soul left. Sangat baik karena tidak ada jiwa yang tertinggal di kulon. Koin ini akan berguna untukmu. Dapat koin. Koin. Apa yang kita bisa gunakan dengan koin? Tempat minuman. Oke, kita coba ya. Tempat minuman, cari. Tempat minuman, ada yang ingat gak di mana guys? Eh, tadi ini ketutup lah. Jadi kebuka ya? Ya loh, tadi ini ketutup loh. Apa perasaan gua? Shit.
Vending mesin dekat exit tadi. Mana sih, guys? Dekat kulkas merah. Hai! Yang awal tadi, bro, lihat. Oh, yang ini bukan. Bukan, guys, ini mah kulkas. Yang ini ada naikan tangga ya? Kok kenapa sih? Ah, memik. Alamak, cok, kok dia turun di situ, cuy? Tadi dia nggak di situ, cuy. Oh, udah sih, meninggal bareng sih kita fix. Udah ke kiri, udah ke kiri. Kok ada yang... Kenapa saya makin deket? Kayak ada yang ngikutin gue, sumpah, mati! Bodoh amat lah. Ini, buruan. Buruan, udah tamat, doi! Tinggal bensin ya? Tinggal bensin, guys. Udah pasti kesini gak sih bensin? Ini gua gak pernah kesini sebelumnya. Hey. Ya, lu gak asik, sumpah. Lu gak brother sama gue. Ya, lampu, lu gak asik, sumpah. Wah, ini pasti kesini sih bensinnya, guys. Di mereka mau evict us from... Aduh. Pemerintah menyembunyikan fakta bahwa mereka mati di sini. Siapa yang mati? Udah lah, kasih gue bensin aja buruan. Hah! Yes! Kanister, where? Oh, gini nih. Alhamdulillah, ya Allah. Satu aja nih, cukup nih. Udah. Balik dong ke tempat yang itu dong, ke tempat gasolin dong. Anjir, suara cowok keenakan, anjir. Kesakitan. Gak bisa kesitu deh, balik. Ya, maaf pak, maaf ganggu pak, udah pak, saya mau cabut pak. Di sini, set. Sini ya, tadi ya. Di sini, itu. Itu sebelahnya bang kosong, udah ada ini, bener-bener. Ini, guys. Udah, gensetnya nyala, liftnya nyala nih. Udah bisa tuh, liftnya tuh. Ke lift kan ke exit ya? Kenapa harus ke lift dah? Kok kagak tamat-tamat anjim nih game? Ini ke lantai berapa, coy? Oh my god, benar-benar merubah hidup gua, guys. Hidup gua jadi... Lu gak jadi ngomong dah. Ya ampun, kok di sini kita? Aduh, saksopon. Ini saksopon bukan sih? Terus 5913 apa gunanya tadi, men?
Ih, gue seneng banget gue liat langit-langit yang indah, guys. Masih dibuka? Lu ngapain ke atas? Butuh ini kocak buat memutusin rantai. Kok ada tempat tidur ya? Bentar, sebentar, nikmati bintang dulu bang. Iya, nikmati keindahan guys. How do I get here, man? Loncat. Wait, ini pasti ada sesuatu nih. Yakin banget gue. Itu sih, ini kah? Kursi ini. Oh, buta map ini guys. Exit ya. Kan tadi ada katanya rantai guys yang mau dicabut guys. Udah sih tamat sih, mampus lu bocil-bocil ya. Gua kelarin game lu, lu mau gua tersiksa, gua tamatin game lu ya. Nah, tidur dulu, ngapain kocak? Baliknya langsung. Cabut gua dari kulon. Cabut. Cabut, buruan-buruan, toram aja gak sih? Winda penakut, ye, coba aja sendiri main deh. Gak usah sotoy. Wah, ini gak... Wah, sumpah, gue masih dibegal-begal sih, gak lucu banget, exitnya udah deket banget nih. Lu jangan bercanda lagi lu, ye. Kok lagunya sampai sini dah? Anjingnya. Dad, good doggy please jangan jump scare. Ih, lucu gemoy. Yuk cabut yuk bareng yuk. Udah keluar dari kulon nih. Udah sini-sini aku rawat kamu sama Losi ya. Eh, kok masih main sih? Udah apa? Tof. Wah, itu dolar kuning sih. Anjir, sampai tengkoraknya kelihatan, cuy. Wah, jatuh kocak. Wah, ini dolar kuning kah? What just happened, man? Tuh, guys, gue gedein lagunya, guys. Guys, Bang Drum harus jelasin, guys, game ini, guys. Apa arti dari game ini, guys? Selama ini gak ada bangunan di situ, guys. Selama ini cuma reruntuhan. What? Oke, baru-baru ini dikabarkan polisi mereka mencari polisi mengabarkan ada orang ke kulon. Kulon Wallet City, kota yang hancur 5 tahun lalu dan salah satu kota terburuk di Cina. Setelah demolition itu apa ya namanya? Penggusuran. Kriminal terjadi di kota itu. Banyak yang mengira bahwa pemerintah willing to go terrible length akan meng... GOSA! Udah tamat masih aja kayak begitu!
Udah. Guys, guys, gue butuh healing coy. Guys, gue butuh healing teman-teman ya. Sumpah gue butuh healing guys. Guys, ini tapi gue penasaran guys. Ini game ada alur ceritanya enggak sih di drum guys? Eh, Bang Drum request Bang Drum guys buat walaupun game dajjal tapi alur ceritanya gue penasaran, men. Bang Drum jelasin enggak sih game ini? Kayaknya kota itu kota fiksi atau kota ini ya? Halusinasi ya? Sumpah guys, coba gue cek ya, Guys! Plot misteri balik kota misteri Kulon. Eh, healing gak sih? Abis ini healing gak sih? Tapi kita nonton dulu ya. Healing lah, main game yang tenang lah. Wah guys, sebentar guys, kita lihat dulu ya. Tapi abis ini healing ya, serius ya. Sumpah ini pengalaman terburuk gue main game horror di 2023 men. Ya. Cobalah gue penasaran alur cerita misteri kota Kulon. Abis kita nonton ini kita healing teman-teman ya. Ya kita nobar bareng-bareng ya alur ceritanya. Siapa sih nenek-nenek itu dan si kenapa orang-orang itu pada menyiksa diri guys. Gila penasaran banget gue, parah.